Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Agus Istanto, dalam rangka sharing dan belajar bersama. Tentang pembuatan ya, video pembelajaran kali ini melalui pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Bagi Bapak Ibu guru semuanya, PowerPoint menjadi hal yang biasa karena dalam kegiatannya pasti tidak lupa menggunakan PowerPoint dalam presentasi, dalam penyampaian materi, pasti akan menggunakan PowerPoint. Pada kali ini, kita akan mencoba menggunakan PowerPoint untuk pembuatan video pembelajaran. Sehingga dengan PowerPoint yang kita punya, dapat kita manfaatkan dalam pembuatan video pembelajaran. Dapat kita mulai PowerPoint di sini. Kita yang akan kita pergunakan adalah PowerPoint 2016.
Sebelumnya akan saya beri contoh dulu. Contoh PowerPoint sebagai media pembelajaran. Ini contoh media pembelajaran yang dapat kita jadikan video. Ya, ini dari PowerPoint 2016 yang saya gunakan. Karena untuk pembuatan video, PowerPoint 2013 atau di bawah 16 masih kurang bagus. Di 2016 dan 2019 sudah ada proses untuk pembuatan video. Contoh lagi.
Itu tadi merupakan contoh-contoh dari video, ya, video dengan PowerPoint. Untuk itu, saya akan mencoba dari awal tentang cara pembuatan video dengan menggunakan PowerPoint 2016. Saya akan membuat video pembelajaran, contoh video pembelajaran dengan PowerPoint 2016. Pertama tentu kita klik dulu PowerPoint-nya. Sambil nunggu. Ya, ini sudah tampilan PowerPoint 2016.
Ya. Sekarang saya akan membuat desain. Ini kita buat dalam pembuatan sebuah video pembelajaran. Tentu kita harus memiliki aset dulu atau bahan yang akan kita pergunakan. Insert. Nah, ini ada pictures online dan pictures karena kita sudah punya aset, jadi tidak perlu mengambil yang online. Sudah kita punya gambar, tinggal kita pilih yang akan kita gunakan. Umpamanya papan tulis ini. Klik insert. Nah, tentunya gambar ini harus kita sesuaikan dengan halaman. Kita tarik. Kita besarkan. Nah, ini ada fasilitas crop, bisa kita gunakan. Besarkan. Setelah itu sekiranya kita akan buat sebuah tulisan, ya umpamanya kita tulis insert, kita tulis word art. Nah, tinggal kita pilih modelnya, model yang akan kita gunakan. Tema satu, kita tarik ke atas. Juga ingin kita letakkan di tengah ya ini. Kurang gede, pilih hurufnya.
Tinggal kita klik ini, kita plus besar. Fontnya dapat kita rubah model hurufnya. Nah, ini berbagai macam ya. Nih. Setelah itu dapat kita buat animasinya. Animasinya tinggal kita klik dulu. Animasinya kita huruf kita klik dulu. Kita cari animasi. Nah. Ya, animasinya akan ada bermacam-macam. Nah. Ini bisa juga nah. Ini macam-macam animasi ini kalau kita beri ini sama kalau ini kalau ini keluarnya itu kita sesuaikan atau yang kita sukai. Nah, ini sekiranya kita umpamanya senang ini. Nah, efeknya dari kanan. Ini harus kita rubah after previous. Ya. Nah, setelah itu kita akan berikan tema 1, subtema 1. Hanya tentang mengenal bangun datar, lingkaran, dan segitiga. Ya, kita bisa gambar berbagai macam lingkaran. Tinggal kita insert. Kita klik save. Kita klik lingkaran. Ya. Bisa kita copy supaya gampang, Ctrl C.
Ya, ini dapat kita tulis. Kita insert dulu umpamanya nama lingkaran. Tulisannya dapat kita beri warna juga tidak merah, tidak hitam, tapi bisa kita beri sekiranya merah. Jika kurang besar, kita besarkan. Ini bisa kita ganti warnanya ini, jadi biar besar. Dapat kita copy, Ctrl C, dan kita beri Ctrl V. Nah, setelah itu dapat kita beri animasinya. Namanya ini animasinya. Kalau kita lihat, kita beri animasi. Di arah kiri, baru ini nanti akan keluar. Dari arah kanan, kalau kita contohkan plane-nya semua dapat kita lihat. Ya. Kita lihat dari semuanya. Ya, ini akan keluar berurutan. Kita play. Dari arah kiri ke kanan, lingkaran, ring, dari arah kanan, keluarnya ke kiri. Ya. Sekarang kita langsungkan semuanya. Ya, itu
urutannya seperti itu. Sekiranya ini waktunya terlalu cepat, kita atur timingnya. Nah, ini kita sekarang after review, kita atur timingnya. Nah, ini berapa? Oke. Nah, ini agak lambat. Ini juga kita atur timingnya. Ini agak lambat juga. Supaya tidak terlalu cepat. Nah. Ya. Kalau kita play semua dari awal. Nah, untuk menarik ini walaupun belum mengenal berkaitan dengan warna, bisa juga diberi warna lingkarannya yang berbeda. Tentunya ini shape fill. Nah, supaya menarik. Bisa juga tulisannya ini dapat kita ganti dengan warna yang sama. Nah, lingkaran dapat kita ganti sesuai dengan kehendak dan kemauan kita. Tapi tentunya memperhatikan warna-warna yang menarik untuk siswa. Sekali lagi kita cobakan. Ya. Setelah itu sekiranya ini untuk tema kelas 2, tema 1, mengenal bangun datar, itu di kelas 2 awalnya adalah lingkaran dan segitiga. Sekiranya itu dapat kita klik, bisa ayo kita langsung duplikat daripada insert. Nah, bisa kita hapus itu. Ya, ini karena tutorial. Nah, sekarang kalau kita coba menggambar segitiga, ya, segitiga. Sekarang dapat kita lihat dulu.
PowerPoint 2016 ini sebenarnya sangat ringkas, sederhana lah, dan mudah. Sekarang kedua kita akan membuat ya ini di halaman 2 kita akan membuat tadi sudah lingkaran. Sekarang kita akan membuat segitiga. Ya sama prosesnya sama yaitu insert. Kita pilih save, tinggal kita pilih bentuk. Nah, ini kalau tinggal kita tekan. Tinggal kita pas, kita sesuaikan. Nah, itu dapat kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Nah, selanjutnya dapat kita berikan tulisan dengan melalui insert. Kita berikan word art. Ini model huruf-hurufnya. Model huruf-hurufnya tinggal kita yang suka. Mana yang kita pilih dapat kita klik. Kita geser dulu. Berarti kita tulis segitiga. Jika kurang besar kita balikkan ke. Nah, ya. Model hurufnya kita pilih yangnya. Ya. Ya, berarti pembuatan media pembelajaran ini jika kita buat dengan rapi dalam satu laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan tentunya dapat diajukan sebagai PAK, pengajuan angka kredit ya. Media dapat dimasukkan dalam media pembelajaran. Nah, ini sedikit saja, tinggal ini kita copy saja. Lebih mudah. Sorry. Ini keliru yang kita klik. Tinggal bisa kita beri warna yang berbeda. Supaya lebih menarik nantinya dalam video pelajaran. Kita beri warna kuning. Ganti jangan kuning. Ya. Ini kita beri warna yang sama. Sip. Ini
ini hurufnya, tinggal kita pilih. Nah, segitiga pikirannya ini. Oh, kalau ini yang ini sipil, mungkin merah. Berarti sudah. Sama apa ya, merah-merah ya, ini kita beri warna juga merah. Nah, ini bagus merah ini warnanya, tinggal kita klik. Nah, merah. Ini kita klik biru saja. Ya. Nah, ini sudah terbentuk bangun datar segitiga. Tinggal kita berikan satu animasi. Ya, animasi. Animasi masuk sebenarnya. Ya. Ini animasinya, tinggal kita klik dulu animasinya. Ya, ini pilihannya. Nah, ini pilihan-pilihan. Kita klik dulu. Nah, ya ini harusnya nggak berubah. Nah. Ya. Di arah kiri ke kanan. Nah, ini segitiganya dari arah kanan kita masukkan sama dari arah kanan ke kiri gantian sehingga masuknya. Ya. Itu ini sama lain ya, dari bawah ini dari kiri ya, tinggal kita yang suka mana, apakah dari kanan ataukah dari kiri ya, ini dari kanan ke kiri ya, ya. Sehingga sudah. Ini sudah memiliki dua halaman. Ya. Sehingga kalau kita saksikan dari awal, berarti ada yang belum disetting. Ya. Yeah.
Ini berarti ini startnya harus kita rubah karena masih start on click. Jadi harus kita rubah menjadi after. Nah, ini dia. Dia belum mau tadi karena belum after. Nah, ini juga harus kita rubah. Nah, untuk halaman 2. Nah, ini dia nggak mau keluar. Harus diklik, baru dia keluar. Harusnya langsung. Ya, jadi ketika dia after previous berarti langsung. Ini kita coba. Nah, berarti sudah langsung karena konfliknya sudah kita ganti. Dari awal kalau kita ulangi. Perlu kita atur kecepatannya atau durasinya karena keluarnya terlalu cepat. Salah. Oke. Nah, ini agak lambat sehingga dapat kita atur kecepatannya. Kalau makin cepat, anak-anak juga membutuhkan perhatian dan kecepatan. Sedangkan untuk anak-anak yang kita asuh, tentunya memerlukan perhatian yang agak lama, sehingga membutuhkan waktu juga yang agak lama. Ini kita atur juga timingnya. Ya. Ini kita atur juga timingnya. Ya. Ya, sekarang dari awal. Yang enggak terlalu jauh. Ya, dapat kita mulai dari awal. Ya. Terima kasih.
Demikian tadi, gitu. Cara Demikian tadi, gitu. Cara membuat, membuat ini belum akan proses kita buat. akhir. Ini kita akan tetap buat sebuah videonya, gitu. Nanti akan Menjadi sebuah video menjadi sebuah video yang sederhana. yang sederhana, tentunya Ini lebih. ini lebih dari ini tentunya awal-awal terlebih dahulu. Nanti proses selanjutnya tinggal kita sesuaikan banyak video-video yang dapat mendukung dalam video pembelajaran. Caranya untuk membuat video, tinggal kita klik file, kita export. Nah, ini ada beberapa, ya, ini kita beri create. Ini langsung saja create video. Ya. Ini dapat kita taruh di mana, umpamanya di drive C, di drive F. Nah, ini dapat kita masukkan umpamanya proyek video. Nah, ini umpamanya membuat bangun data. Klik. Kalau sudah jadi, tentunya nanti di tadi yang kita simpan tadi, video di video. Proyek video. Membuat web tidak bisa. Tentunya pengen bro kita simpan dulu. Dalam bentuk PowerPoint-nya. Ya. Ini akan kita rubah ke dalam bentuk video. Ya. Tentunya impact
Nah, sudah proses. Ya, sambil menunggu prosesnya. Tunggu sebentar. Karena masih proses. Prosesnya di Agus. Jadi streaming card. Oh, ini sudah proses. Ya, ini masih proses. Sudah penuh, berarti dia berhasil dalam proses pembuatan video. Bukan.
sambil menunggu. Karena bersamaan dengan penggunaan live ini sehingga mungkin videonya agak terkendala. Memang ketika pembuatan video ini harus program-program yang lain, program-program yang lain memang harus dimatikan supaya tidak mengganggu kelancaran dari proses video tersebut. Mungkin untuk sementara kegiatan ini saya cukupkan sekian. Nanti di lain hari dapat saya tingkatkan, dapat saya perbaiki. Semoga di lain kesempatan dapat lebih baik dan meningkat lagi. Akhir kalam, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.